Terkadang jadi perempuan itu sulit, tidak bisa menyembunyikan perasaan yang sesungguhnya. Inilah kisahku. Luna. Ayah. Ayah. Ayah kenapa? Tolong. Ayah. Ayah. Tidur? Maaf, aku ngantuk banget. Saya lagi banyak tugas kuliah. Makanya jangan suka begadang, jadi ngantuk kan pas jam kerja. Hei cepetan, mau kerjaan target gak? Iya, mau. Luna! Luna, tunggu. Tunggu aku dulu. Jangan ganggu, aku lagi kerja. Please, Luna. Aku gak ada maksud ganggu kamu. Aku cuma mau nemenin kamu kerja kok. Gak perlu. Bakal jadi berita viral nih di kampus. Ternyata si Andra diem-diem mau gebetin si Luna ya. Yang pasti, Lisa bakal seneng dapat video ini. Sekali aja dong, ya. Kamu gak usah tegang kayak gini dong. Dengar ya, aku tuh gak mau terus-terusan jadi bahan ejekan Lisa. Aku tuh gak ada hubungan apa-apa sama Lisa. Aku tuh cuman temen. Aku gak peduli. Yang jelas, aku gak mau cari masalah. Hidupku sudah terlalu banyak masalah. Dan aku gak mau cari masalah baru. Ngerti? Tadinya Ibu sama Ayah mau kasih surprise buat kamu. Iya, tapi surprise-nya bikin takut. Gimana kalau seandainya Luna jantungan? Ayah sama Ibu mau lihat Luna pingsan. Enggak dong. Nanti kalau Luna pingsan, nanti kamu diambil cucurut. Yeah. Udah, jangan ngambek terus. Mendingan sekarang kita tiup lilinnya ya. Ternyata jauh dari seorang ayah jadi awal yang berat bagi kehidupanku. Tapi hidup terus berjalan, dan aku harus tetap mampu berdiri demi meraih masa depanku. Lagi nunggu siapa nih? Kalian siapa? Galak-galak. Cepet keriput loh nanti. Gini-gini. Daripada kamu sendirian di jalanan, ikut yuk sama kita ke kosan. Jaga ya omongan kalian. Kalian pikir aku perempuan jalanan? Oh, kan kita emang lagi di jalan. Udahlah, gak usah sok jual mahal. Udah, mending ikut aja sama kita, ayo. Mas! Ayo, udah. Ayo ikut sama kita. Oi! Gak apa-apa. Enggak. Hati-hati ya. Kalau berani jangan sama cewek, bro. Luna kemana ya? Udah larut malam kok belum pulang. Ayah! Ayah! Ayah!
Kenapa tinggalin Luna? Maafin ayah. Mas. Ini siapa ayah? Luna. Maafin saya dia. Gak perlu. Ayo Luna pulang. Ayah. Ayo. Makasih ya, kamu udah nolongin aku dari gangguan pemuda berandal tadi. Sama-sama, kan emang udah kewajiban aku buat selalu ngelindungi kamu. Ih, apaan sih? Jangan suka ngawur deh ngomongnya. Ntar dilabrak bisa baru tahu rasa. Tuh kan, kamu bisa gak sih kalau lagi berduaan kayak gini jangan bahas-bahas Lisa? Aku tuh gak ada hubungan apa-apa sama dia. Tapi bener kan, kalau kamu tuh diposesepin banget sama Lisa. Buktinya Lisa suka sewot kalau kamu lagi dekat sama aku. Kamu cemburu ya sama aku? Ih, apaan sih? Cemburu kan? Kata Oma sih, kalau diam itu artinya iya. Apanya ya, iya? Kalau kamu itu cemburu sama aku. Jangan ngaco, ah. Kalau iya juga, gak apa-apa sih kali. Aku kan emang suka dicemburuin. Yaudah ya, aku beli makan ya. Bentar. Gak usah. Lagi, makasih ya kamu udah mau nganterin aku pulang. Sama-sama. Jangan lupa bandrosnya dimakan ya, biar selalu inget terus sama aku. Ya mulai deh, aku masuk dulu ya. Ya. Dah. Kamu ngapain masih di situ? Itu helmnya masih kamu pakai. Ya, ya, aku pulang. Luna. Berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Hati-hati ya. Mungkin hari ini juga hati-hati. Ya, aku hati-hati. Dadah. Luna, ngapain kamu diem depan pintu? Ibu. Ibu kenapa tidurnya di kursi? Iya, tadi ibu nungguin kamu pulang. Tiduran deh di kursi. Kamu kok tumben pulangnya larut malam? Iya bu, tadi ada briefing dulu di tempat kerjaan. Iya, nih Luna bawain ibu makanan. Ibu udah kenyang. Buat besok aja, kamu simpen ya? Aku aja yang simpen ya, Luna mau langsung istirahat. Tunggu dulu. Buru amat. Biasanya juga kamu ngajak ngobrol dulu ibu di sini curhat soal kerjaan. Hari ini kamu ngapain? Luna beneran capek bu. Ngobrolnya besok aja ya. Ya, ya. Aneh banget sama perasaan ini. Apa
aku mulai suka ya sama Andra. Duh, kok aku jadi deg-degan ya mau masuk kampus sendiri. Kayak gitu. Gue punya informasi penting buat lo. Lo harus lihat pokoknya. Lihat. Apaan sih? Ini. Lihat aja. Sumpah. Gagak banget di cewek. Gue harus cari Angga. Dengerin aku dulu. Kan udah jelasin sama kamu tadi. Itu gak ada maksud buat deketin Luna. Kalaupun memang iya, kamu lihat video aku sama Luna, mungkin itu lewat aja. Tapi di videonya udah jelas-jelas ya, kamu sama dia tuh pegangan tangan. Sayang, dengerin aku ya. Bukan aku yang pegang tangan, tapi dia yang berusaha pegang tangan aku. Coba kamu lihat baik-baik video itu. Ya, lagi pula, masa sih aku ngedeketin Luna? Kamu kan lebih cantik daripada Luna. Sampai kapanpun, aku gak akan pernah nyakitin kamu. Kamu itu terlalu sempurna buat aku sakitin. Tapi benar gak kamu mau macam-macam sama dia? Sayang, 100%, 1000%. Aku yakinin kamu, aku gak akan pernah main gila sama perempuan lain. Soalnya, aku sayang banget sama kamu. Kamu itu terlalu sempurna buat aku sakitin. Apa yang ibu bilang benar. Kalau kita gak boleh mengharapkan apa yang kita rasakan. Ini kenyataannya. Semua itu belum tentu jadi kenyataan. Apa yang kamu rasakan sekarang? Ini udah dulu. Ngalamin gak? Satu hal yang harus kamu ingat, sebaik apapun pengalaman hidup, kita harus jadikan pembelajaran. Dalam kehidupan tidak ada yang sempurna, begitupun kisah yang kualami. Perjalanan kisahku hanya sebuah proses dalam kehidupanku.